Kapolresta Cirebon Kombes Pol Arif Budiman melalui Kabag Ops Polresta Cirebon Kompol Purnama melepas pemberangkatan mudik gratis Sabtu pagi. Program mudik gratis yang diselenggarakan Polresta Cirebon dengan tujuan Bekasi diikuti 50 orang. Program tersebut juga bertujuan untuk mengurangi volume kendaraan pribadi pada masa periode arus balik Lebaran. Kapolresta Cirebon Kombes Pol Arif Budiman melalui Kabag Ops Polresta Cirebon Kompol Purnama mengatakan, program tersebut merupakan inovasi Polresta Cirebon untuk membantu masyarakat yang ingin kembali ke perantauannya setelah merayakan Lebaran bersama keluarganya pada momen Idul Fitri 1444 Hijriah di kampung halamannya masing-masing. Pihaknya berharap program tersebut dapat membantu masyarakat untuk kembali ke perantauan setelah bertemu sanak familinya di kampung halaman saat Lebaran. Sementara salah satu peserta balik gratis, Agus, mengaku bahagia dapat mengikuti program balik gratis Polresta Cirebon. Pasalnya pihaknya dapat kembali ke perantauan di wilayah Tambun Bekasi tanpa perlu mengeluarkan ongkos untuk perjalanannya. Tak lupa ucapan terima kasih kepada jajaran Polresta Cirebon yang telah menyelenggarakan program ini. Juga keluarga merasa nyaman dengan ada pantauan seperti ini, dengan fasilitas seperti ini. Terima kasih Polresta Cirebon penyediaan transportasinya. Terima kasih banyak. Ali Mudin, RCTV, Cirebon.